وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون قبل أن أطيل الخطبة في هذا اليوم المبارك ومن على هذا المنبر المبارك أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون وذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في محكم آياته حيث قال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu sebelum saya meneruskan ucapan khutbah Jumat pada hari ini daripada atas mimbar Masjid Negeri Pulau Pinang yang mulia ini tanggal 12 Rabiul Awal 1431 Hijrah, hari di mana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, saya berpesan dan berwasiat kepada diri saya sendiri juga kepada saudara-saudara sidang Jumat sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ia itulah dengan cara sama-sama kita menjunjung dan melaksanakan segala titah perintah Allah. Di samping itu, marilah wahai saudara-saudaraku sekalian, sama-sama kita berazam dengan sesungguh-sungguh keazaman hati kita untuk kita tidak melakukan segala larangan-larangan dan tegahan-tegahan Allah, kerana sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Marilah pada hari ini sama-sama kita merenung kepada semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah menyatakan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. Hadis yang telah dibacakan tadi bermaksud Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda salasun, tiga perkara man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, sesiapa yang pada dirinya terdapat ketiga-tiga perkara ini, ia akan dapat menikmati kemanisan iman. Apakah tiga perkara yang disebutkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Yang pertama, baginda menyatakan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, kita hendaklah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada kecintaan kita terhadap perkara-perkara yang lain. Kita hendaklah menjadikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul mengatasi cinta kita kepada perkara-perkara yang lain, mengatasi cinta terhadap diri kita sendiri, mengatasi cinta terhadap istri kita yang tersayang,
kecintaan kita kepada Allah dan Rasul mengatasi cinta kita terhadap pangkat dan kedudukan kita, mengatasi cinta terhadap harta benda dan kekayaan kita, mengatasi kecintaan kita terhadap anak cucu kita yang ramai, maka di saat itu kita akan menikmati dan mengecapi halawatul iman, kemanisan iman. Di saat yang penuh dengan keberkatan ini, dalam suasana rasa kegembiraan kita menyambut keputraan junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimbar Masjid Negeri Pulau Pinang pada hari ini ingin mengajak tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita berhijrah ke medan peperangan Uhud. Peperangan Uhud yang berlaku di medan Uhud Madinatul Munawwarah. Di dalam peristiwa peperangan Uhud, sahabat-sahabat terdahulu telah membuktikan rasa cinta terhadap Allah dan Rasul mereka, mengatasi kecintaan terhadap diri sendiri. Nah, sekarang mari sama-sama kita pergi ke medan Uhud. Di mana di medan Uhud setelah selesainya peperangan yang sengit di antara golongan Islam yang dipimpin oleh junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tentara-tentara kufar yang datang daripada Mekah Al-Mukarramah dengan tujuan untuk menghancurkan negara Islam Madinatul Munawwarah, selesai saja peperangan, maka ramailah yang terkorban di medan perang. Sama ada tentara-tentara Islam maupun tentara-tentara kafir Quraisy. Selesai peperangan, Nabi menyatakan kepada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit, wahai saudaraku Zaid, pergilah mencari saudara kita Sa'ad bin Rabi'ah. Pergilah mencari saudara kita Sa'ad bin Rabi'ah. Bila engkau jumpa Sa'ad bin Rabi'ah, wahai Zaid, sampaikanlah ucapanku untuknya. Dan engkau tanyalah kepada Sa'ad bin Rabi'ah, bagaimanakah hal keadaan kamu sekarang ini? Apa yang berlaku wahai saudara-saudaraku umat Islam? Apa yang berlaku wahai saudara-saudaraku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian? Setelah Zaid bin Sabit menerima arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah ia untuk mencari sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'ah. Pergi ke sana ke sini mencari di celah-celah orang-orang yang terkorban dan luka di medan perang Uhud. Nun di sana Zaid bin Sabit melihat jasad sahabatnya Sa'ad bin Rabi'ah yang sudah rubah terkapar di medan Uhud. Ia mendekati jasad Sa'ad bin Rabi'ah, lalu ia mendapati ia yang masih hidup. Walaupun pada jasad dan tubuh badannya terdapat luka-luka akibat limpasan pedang-pedang musuh dan tusukan tombak-tombak dan panah-panah musuh, maka dia yakin yang ada di hadapannya ialah sahabatnya. Maka ia menyampaikan ucapan salam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Sa'ad bin Rabi'ah, mengucapkan salam. Lalu salam Rasulullah dijawab oleh Sa'ad bin Rabi'ah. Lalu Zaid bin Sabit bertanya, wahai saudaraku Sa'ad, Rasul kita, kekasih kita, Nabi kita bertanya kepadamu, bagaimanakah keadaanmu sekarang ini? Malah wahai saudara-saudaraku sekalian, sama-sama kita melihat dan mendengar jawaban yang terpancar keluar dari lidah seorang sahabat yang mempertahankan Islam, yang telah membuktikan kecintaan sebenar terhadap Allah, yang telah membuktikan kecintaan sebenar terhadap Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau sampaikan kepada Rasul kita wahai saudaraku Zaid, bahwa Sa'ad bin Rabi'ah sekarang ini sedang menghidu dan mencium keharuman bau syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana apakah ia menjawab sedemikian rupa wahai saudara-saudaraku? Kenapa ia menjawab sedemikian rupa wahai adik-adikku, remaja-remaja dan pemuda-pemuda Islam sekalian? Tidak lain dan tidak bukan kerana ia sedang menunggu saat-saat untuk menghembus nafas terakhir. Lantaran pada jasad Sa'ad bin Rabi'ah terdapat 70 kesan-kesan luka, dicikam dengan tombak-tombak musuh, ditembusi dengan